Pak uh, Jimli, sebenarnya apa untungnya terbuka, tertutup? Kenapa partai politik heboh sekali dan ribut sekali? Ya, jadi ini proses panjang. Jadi pendidikan demokrasi kita. ya Dulu kan uh, waktu pertama kan tertutup. 2004 tertutup. 2004 itu tertutup dengan uh, variasi sedikit terbuka. Oke. Okay. Nah 2009, tujuh hari menjelang pemilu, uh, waktu, itu. pemilu waktu itu, itu diubah putusan MK juga. Jadi ada ketidakadilan yang timbul dalam pengalaman 2024. Ada caleg yang nomornya di bawah. 2004. 2004 itu suara yang nusuknya banyak. Sedangkan yang nomor satu sedikit. Ya, tapi oleh partai diputuskan yang nomor satu menduduki kursi. Jadi ada ketidakadilan dan itu bisa Bukan hanya ketidakadilan, tapi aspirasi rakyat yang berdaulat itu tidak tersalur. Maka, atas dasar itulah MK membuat putusan ya, supaya, Jadi terbuka. supaya uh, ada faktor partai politik juga. Ya. Tapi, siapa yang dipilih oleh rakyat, nama tertentu itu, meskipun dia nomor urutnya, ya. nomor urut uh, paling ekor, kalau dia dipilih, dia bisa. Dia memakili. yang dipilih, oke, okay, lebih setuju sistem pemilunya kembali. Tertutup atau terbuka. Untuk jangka panjang, saya setuju tertutup. Maksud saya, jangka panjang itu harus dibenahi dulu, integrated policy-nya. Jadi, partai politik itu harus terbuka dulu. Kalau sekarang ini, partai politik sangat tertutup. Oke, yang menentukan hanya ketua umum, sembilan partai sembilan ketua umum, maka nasib bangsa ini di tangan sembilan orang. Lalu, calegnya siapa, cagupnya siapa, capresnya siapa, di tangan ketua umum semua ditambah lagi kenyataan semua partai mengalami pembiruan darah dinasti, ya kan partai yang lahir di era reformasi aja gampang sekali anaknya jadi ketua umum partai reformasinya Amin rais besan-besanan, ya kan sampai harus cerai gara-gara jadi ini masih piodal. Nah jadi ya kita harus benahi ini. Jadi kalau calon-calon Nomor urut itu bukan ditentukan satu orang, misalnya ada preliminary election ya, di antara partai itu sendiri. Iya siapa internal. Yang, siapa yang Lalu masuk ada konvensi, konvensi daerah untuk menjadi gubernur, konvensi nasional untuk capres. Jangan kayak sekarang petugas partai itu persis kalimatnya Megawati itu, itu bukan hanya dari Megawati, itu praktek di semua partai, hmm. kan gitu. Nah, nah jadi selama partainya kayak begini nggak bisa tertutup, malah berbahaya. Tapi akan chaos nggak kira-kira? Nah, kalau misalnya akan diputus kayak begitu, misal, misal ya, itu harus diberlakukan untuk 2029, bukan sekarang. Oke. Nanti bikin kacau. Artinya sebenarnya saat ini sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi masih bisa diuji, karena yeah. menurut Profesor Jimli Asyidiki ini bukan ini tetap bisa menjadi kewenangan yeah. Mahkamah Konstitusi. Yeah. Bukan milik pembuat undang-undang DPR mm -hmm. dan betul, eksekutif, betul. masih bisa diuji di Mahkamah masih Konstitusi. Bisa. Jadi sudah terjadi praktek, ya gampangnya demoralisasi politik, ya kan, persaingan internal ya, antar caleg di satu partai, lalu kemudian politik uang merajalela yang penting popularitas dan uang kapasitas nomor dua. Akibatnya para Pemimpin kita banyak yang pop, muda-muda bentukan pasar ekonomi politik, tapi belum tentu punya kapasitas. Enggak ngerti masalah, tapi kuasa.